Talangan kembali lagi di Rizky Wallow. Oke, dan di video kali ini kita mencoba untuk main Minecraft Pocket Edition lagi, dan ya di sini kita akan menjelajahi tempat-tempat yang lebih menarik lagi guys ya. Oke, dan itu yang lebih menariknya itu adalah semacam banyak apa ya, struktur-struktur dunia gitu guys ya. Oke, pokoknya gitu guys ya. Oke, dan seperti janji saya yang kata yang kemarin, yang kata gue menjelajahi itu, kalian silakan nonton ya, itu sudah ada di apa, ada di video ini guys ya. Oke, oke, dan sini ya gue akan mencoba untuk main apa, sini gue cuma petualangan dan juga membahas yang struktur-struktur dunia ini ya, pokoknya gitu guys ya. Oke, oke, dan sebelum video ini dimulai, alangkah baik ya jangan lupa tombol subscribe juga like ya, dan juga di share kemarin kan kata-kata paling keren paling kece. Oke, dan kita langsung screw aja ku, kita langsung mulai aja yaitu petualangan dan juga membahas struktur dunia ini guys ya. Oke, dan kita langsung mulai aja guys ya. Jangan di sini kalian kalau misalnya ketemu kayak semacam islet apa ya, kayak semacam ya dunia pasir sih, kayak gurun pasir gitu pokoknya itu guys ya, itu sudah ada pohon-pohonnya guys ya. Kalau kalian misalnya mau download ya struktur ya dunia ini guys ya, pokoknya kita guys ya. Waduh, susah banget ini ngomong struktur ya, waduh. Oke, di sini emang ada kayak ini guys ya, kayak ada pohon, kayak pohon apa ya, kayak pohon padang, gurun pasir pokoknya gitu guys ya. Dan sini juga ada ini, gua kurang tahu ini apa cuy ya, ini kurang, oh ini ininya yang habis diparut-parut gitu, yang nggak tahu dah, I don't know ya pokoknya guys ya. Nah di sini emang kayak gini guys ya, bagus banget ya. Di sini juga ada ya, bentar-bentar, sini juga ada kayak gini guys tuh. Wow, ada kota-kota kayak gini guys ya, waduh ya guys ya. Oke, dan kalian juga bisa kalau kalian misalnya mau jalan-jalan atau menjelajahi di dunia ini, kalian bisa nginep dengan, kalau misalnya ketemu ini ya, ketemu ginian, kalian bisa nginep ya, atau ya cuma numpang tidur ya pokoknya gitu guys ya. Oke, dan sini kita akan melihat tuh guys, mantap guys ya. Oke, dan sini juga ada chestnya. Nah di situ chestnya tuh guys, wow mantap guys ya, waduh. Ini saya pakai ini ya, pakai apa ya, UI apa IU ya, pokoknya nggak tahu lah, IU sih, UI ya, UI MCP ya, NCP, NPC ya pokoknya ya. Oke, mantap guys ya, mantap. Oke, dan kita langsung sini tuh guys ya, tuh ada kasur dan juga ada chest lagi guys ya. Mantap guys ya, ada chest 2 loh, mantap guys ya. Nih kalian bisa download aja ya, ada di deskripsi. Oke, oke, dan kita langsung lanjut lagi ya. Ntar kita kan menjelajahi cuma berapa menit ya, nggak tahu guys ya. Yang penting gua udah siapin 5 dunia guys ya, atau 5 struktur ya pokoknya gitu guys ya. Kalian bisa keliling-keliling apapun ya, misal nanti kalau ada apa ya pokoknya gitu yang lebih menarik daripada yang kayak gitu, ada cuy ya, ada cuy yang lebih menarik. Tadi di mana ya guys, gue lupa loh sumpah. Ntar gue kan mencari-mencari itu lebih dahulu guys ya. Nah ini ada apa nih, nah di sini, oh di sini ada kota guys tuh. Wah, ada kota ya, mantap guys, ada kota loh. Oke, mantap guys ya, mantap. Bentar ada lagi guys ya, sumpah ada lagi cuy. Ya pokoknya nanti kalian tinggal jelajahin gurun pasir ini ya guys ya, biar kalian bisa ada apa ya, yang lebih menarik ya gitu ya, pokoknya gitu guys ya. Oke, oke, dan kita langsung ke dunia kedua guys ya. Ini gue lupa judul apa ya, judul nama Edonsia atau nama Edonsia itu adalah, bentar guys, bentar, kita ini tuh loh kok opsi, bentar guys, bentar, emang lama guys ya, kita langsung paket sumber. Nah ini guys ya, namanya itu ini guys ya, more struktur ya guys ya, more struktur. Oke, kita langsung ke dunia kedua. Nah dunia kedua ini ya, ya seperti biasa ya guys ya, kayak kalian misalnya kalau biasa tuh kalau main survival tuh pasti di sini terlebih dahulu guys ya. Nah di sini situ ada kayak semacam semak-semak ya, ini anggap aja semak-semak ya. Oke, pokoknya gitu guys ya. Dan sini juga ada kayak rumah-rumah ya kayak gini guys ya, rumah apa nggak tahu guys ya, yang penting ya struktur ya pokoknya ya, kalian pasti tahu struktur rumah gitu atau struktur dunia pokoknya gitu guys ya. Oke, dan sini coba kita langsung sini ya.
kota. Nah, di situ juga ada kayak batu-batu gitu guys, satu kayak batu apa ini guys? I don't know guys. Di sini juga ketemu village ya. Tadi saya apa ya? Saya keliling-keliling dapat village ya. Waduh, mantap guys ya. Oke, coba kita akan menjelajahi di tempat sini ya guys ya. Bentar, kita akan jelajahi yaitu nah, di sini. Di situ kalian bisa menemukan yaitu adalah kayak semacam ini ya, kayak bentar tuh kayak ini ya. Bentar, apa ya? Gue lupa ya. Oh, pohon apa ya, kayak pohon ada buah-buahnya gitu guys, pokoknya gitu guys ya, kayak ada buah apel gitu pokoknya. Ya gua enggak tahu lah ini ya, ini beneran ada atau enggak ya. Gua sih I don't know ya. Nanti kalian coba aja guys ya. Oke, dan sini kita ada lagi. Nah, situ ada batu lagi guys ya, ada batu lagi. Dan sini gua mau cari yaitu apa ya, kayak semacam pohon jatuh ya, kayak semacam kayak udah ditumbang apa kayak semacam udah ditebang gitu pokoknya guys ya. Ntar kita akan cari terlebih dahulu guys ya. Emang susah guys kalau nyari kayak gitu guys ya. Waduh, bentar-bentar kita ya, ini gue sengaja sih gue mainnya terbang-terbangan mulu ya, ngefly cuy. Oke, coba kita kesini. Ah, nggak ada, nggak tahu, nggak ada sini-sini cuy, nggak ada sini-sini cuy. Emang di sini, emang bentar-bentar. Tadi saya nemu dah, bentar-bentar guys. Emang susah gitu guys ya. Memang susah cuy, nyarinya cuy ya. Nah, di sini kalian ketemu ini ya. Tuh, wadidaw ya, ketemu kayak panen-panen entah dari mana gitu guys ya. Waduh, keren guys ya. Keren loh ya guys ya. Oke. Ya, mana-mana. Oh, ini bukan cuy, yang tebang yang ada ini guys ya. Ya kayak gini guys ya, mirip kayak gini tapi sininya itu yang ini nih guys ya, yang kata gua ininya tuh itu ada kayak ada daun-daunnya gitu guys ya, kayak udah ditebang gitu pokoknya gitu guys ya. Oke, dan oh bentar-bentar, itu apa guys? Oh, ini juga guys ya. Ini juga nih kayak yang tadi ya, yang kayak tadi yang tadi gua bahas tadi itu ya. Oke, nanti kalian tinggal menjelajahi semua dunia ini guys ya. Oke. Oke, dan kita langsung ke dwarf, apa ya, ke dwarf sih, kita ke dunia yang ketiga kali ini yaitu gua akan menemukan yaitu kayak semacam menara guys ya. Oke, coba kita akan mencoba untuk memasukin menara ini guys ya. Memang saya beruntung sekali ya, baru masuk dan nemu menara ini guys ya. Gelap banget guys, bentar guys, gua akan ambil ramuan ini ya, ramuan ya biar terang aja gitu guys ya. Oke, mantap. Oke, gua ini terlebih dahulu. Nice. Oke, mantap guys ya. Oke, coba gua akan naik ke atas. Ada apakah? Entar. Ada apakah? Oh, oke, di sini ada ini juga guys ya. Kalian bisa oh, ini juga nih guys ya. Oh, mantap guys ya, mantap guys ya. Keren loh, keren ya. Oke, coba kita ini lagi. Entar. Wah, ini sumpah ini kayak ini ya. Kalau kita lagi naik, kita ngelawanin lagi, kita naik lagi, kita ngelawanin lagi guys ya. Kayak menurut-menurut kita gitu, guys ya. Mantap guys ya. Mantap guys ya. Lihat, oke, mantap. Oke, kita naik lagi. Apakah lebih banyak? Lebih banyak guys ya. Oke, mantap guys ya, mantap. Wah, mantap juga ini guys ya, struktur ya, struktur dunia pokoknya gitu guys ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke. Oh my god, ini kenapa kok ngebug? Entar. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini dari sini juga kalian bisa untuk main sama teman-teman kalian ya. Juga bisa guys, juga bisa cuy ya. Oke, ini chestnya makin banyak tuh cuy. Kita naik ke atas makin banyak chestnya dan juga makin susah guys ya. Dan terakhir, wow, mantap guys ya. Oke, kita lihat. Mantap, banyak banget sumpah orang kaya cuy. Dan juga ada zamrud guys ya, ada blok zamrud guys. Mantap loh. Wow, mantap sekali guys ya. Oke, kita langsung terobos aja ya. Kita terobos saja. Dan sini letaknya itu adalah di dekat ini ya, dekat. Nah, situ ada, gua nggak tahu ini tempat apa ya. Tempat rimba ya pokoknya, di tempat rimba atau di pertengahan rimba sama ya kayak hutan-hutan gitu pokoknya guys ya. Nanti akan ketemu ya ginian ya, ketemu ginian. Oke, dan juga untuk coba untuk kesini ya. Ini apa cuy? Wow, menarik sekali guys. Apa ini guys ya? Oh, ini rel. Oh, kayak semacam ini ya, kayak tempat apa ya, tempat mining ya. Ya gua nggak tahu lah, tempat mining kali ini guys ya. Oke, ada chest. Ada diamond, mantap ya guys, mantap juga ini guys. Ya itu guys. Oke, juga ada giniannya guys, mantap. Ada spider, ada spidernya. Wah, ini juga kalian bisa menjelajahi ini ya. Waduh.
Oke, coba gua ke tempat sana ya, tempat rimba tadi ya, rimba cie ya, hutan rimba. Oke. Ya kalau kalian tahu ini apa yang namanya? Ya gua nggak tahu guys ya, karena gua taunya cuma piramida doang ya. Nggak tahu guys apa guys ya. Gua tuh nggak jago ini ya, nggak jago bahasa belajar bahasa IPS ya. Ya pokoknya gitu ya. Dapat gold, oke dapat gold, mantap. Wah teka-teki nih. Wah ini tempat ini. Ntar. Ini saya tahu ini. Ntar. Saya tahu nih guys, gua tahu. Oke. Ini jump scare banget ini. Oke. Makin ke bawah loh guys. Wah ini kayak piramida loh. Piramida. Kayak selang apa ya, pokoknya. Pasti kalian tahu lah. Gue nggak tahu ini kemana lagi guys. Gue juga kurang tahu guys. Oke, mantap. Wah ini terlalu epic. Oke ini apa? Oh my god, banyak jebakan guys. Oke, gua akan kabur pak. Saya mau masih petualangan pak. Oke. Terlalu epic ya guys ya. Waduh ya, tempatnya tuh di rimba atau dekat ini ya, dekat bambu-bambu guys ya. Oke guys ya. Oh my god, baru ngomong ada lagi guys. Ini ada rumah pohon guys ya. Ada rumah pohon guys. Wow, mantap guys ya. Ada penghuninya kah? Ntar gua lihat tuh guys ya. Wah nggak bisa loh, ini tempat masih lewatnya. Astagfirullahaladzim. Oh tempatnya sini. Mantap guys. Oke lihat. Mantap. Bawahnya juga ada. Oh buat nurun toh. Oke guys ya. Kalian coba-coba guys ya. Kalian coba-coba aja ya. Nanti kalian bisa temuin apapun guys ya. Oke guys ya, kita langsung ke dunia ke-4. Ya sampai segini video kali ini. Kalau suka video ini jangan lupa tombol subscribe di klik ya, dan juga di share ke mana kata-kata paling keren dan paling kece. Oke, dan kalau kalian suka gua video main ke apa ya, petualangan kayak begini ya, kalau misalnya mau lanjutin lagi petualangannya, kalian tinggal komen-komen dan juga di like-like yang paling banyak ya, nanti gua akan lanjutin kalau misalnya ada ya guys, apa misalnya ada. Oke, dan sini ya untuk survival nanti aja ya, habis rilisnya 1.17 guys ya. Oke guys, sampai di video kali ini, sampai jumpa di next video. Dadah, goodbye.